main bareng di sinetron Love Story D series. Ini reaksi Giorgino Abraham saat dipuji Yasmin Napper, langsung down. Pemirsa, bersama channel saya Devan Official, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dari channel saya Devan Official. Selamat menonton. Di masa kemajuan teknologi seperti sekarang, setiap orang memiliki keleluasaan untuk memberi komentar, pujian, dan kritik. Adanya media sosial membuat ruang gerak seseorang lebih luas dan tak terbatas. Namun tentu ada sisi negatif dari kemajuan komunikasi saat ini. Keleluasaan untuk berkomentar tak jarang juga dijadikan saran untuk menjatuhkan dan membuat orang lain merasa rendah diri. Sebagai seorang public figure, Giorgino Abraham mengaku juga merasakan kelelahan menghadapi perilaku orang lain semacam ini. Melansir dari kanal YouTube Cinemart Entertainment, lebih spesifik pemain utama di sinetron Love Story, ini langsung menunjuk tingkah Yasmin Napper yang kerap membuatnya down. Sebagai lawan main, Giorgino tentu banyak memiliki waktu bersama dengan Yasmin Napper. Selengkapnya, simak penuturan lengkap Giorgino Abraham yang berhasil dirangkum oleh Merdeka berikut ini. Ditanya seputar ucapan orang yang membuatnya down. Dalam video Cinemart tersebut, Yasmin sempat menanyakan perlakuan atau hal apa yang membuat seorang Giorgino merasa down dan lelah. Tak mau hanya menunjuk orang lain, Yasmin juga menyebutkan soal tindakan yang pernah dilakukannya kepada Giorgino Abraham. Apa sih yang membuat lo down dengan kata-kata orang atau dari gue? Tanya Yasmin Napper. Mengaku down jika dipuji tampan. Tanpa pikir panjang, Giorgino secara tegas mengatakan kerap down saat dipuji ganteng oleh Yasmin. Bukannya merasa dipuji, Giorgino justru merasa minder saat ada orang lain yang menyebut dirinya tampan. Aksi Giorgino ini tentu bukan hal biasa yang dialami oleh orang lain. Kayak lu, kalau lu bilang gue ganteng, gue capek gitu, males banget gue. Itu sih, terang Giorgino Abraham. Giorgino Abraham dan Yasmin Napper kembali bagikan momen kebersamaan keduanya di media sosial. Unggahan terbaru di Instagram @giorgino_abraham menampilkan Giorgino dan Yasmin sedang melakukan dance. Keduanya melakukan tarian dari lagu Sin City Krisan yang sedang ramai dilakukan sebagai tren di TikTok. Selain itu, Yasmin Napper dan Giorgino Abraham juga menampilkan chemistry yang sukses membuat netizen baper. Banyak netizen yang mengatakan jika penampilan keduanya keren dan menggemaskan. Sebelumnya, Yasmin Napper dan Giorgino Abraham juga pernah mengunggah video dance mereka dengan lagu yang berbeda. Yasmin Napper sendiri diketahui aktif mengunggah aksi menarinya dan keseruan lainnya di akun TikTok pribadinya @yasminnapper. Berbeda dengan Yasmin Napper, Giorgino Abraham dikenal jarang melakukan tarian atau mengikuti tren TikTok. Dalam unggahan terbarunya saja, ia mengaku jarang melakukan hal tersebut. "Sekali-kali bolehlah ya," tulis Giorgino Abraham.